Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, selamat datang kembali di channel RNG Review. Di video kali ini, RNG mendaratkan tujuannya ke tempat kuliner yang baru buka di Sukabumi tapi udah viral banget di luar kota, yaitu Ngikan yuk. Nah, di video kali ini RNG akan mengupas tuntas bahan dasar, apa sih yang bikin Ngikan ini viral. Cus, langsung aja kita sambangi dapurnya. Bahan dasar ikan ini sendiri terbuat dari ikan nila yang difile, dibumbui, kemudian digoreng kering, crispy, ala-ala ikan dori. Ya deh guys, proses pembuatannya. Kayaknya enak ya. Lumayan kocok. Setelah melalui beberapa proses marinasi, rendam dan bumbui, akhirnya ngikan digoreng. Mantap. Di sini kita nggak akan pegel nunggu, guys. Beruntungnya ngikan ini berlokasi di komplek kuliner gitu. Jadi selain ngikan, di sini juga ada pocajang, kopior dan juga masakan Jepang. Nah, selagi nunggu antrian nih yang dari tadi nggak beres-beres, kita mau cobain nih kopior si tetangganya ngikan. Cocok banget nih kopior plus ngikan, dingin dan pedas. Ah, mantap. Setelah penantian 3 jam guys, bayangin dong RNG ngantri selama 3 jam dari jam 1 sampai jam 4 sore cuma buat dapetin 4 box ngikan dengan rasa yang berbeda-beda pastinya. Ada si best seller sambal mercon, kemudian sambal woku, acar kuning, dan sambal matah. Tapi yang acar kuning kita skip guys. Nah ini dia guys penampakan ngikan bumbu sambal matah. Bumbu sambal matahnya seger banget. Dan aku gak expect ternyata rasanya itu seenak itu guys. Rasanya enak banget, seger banget. Ini bikin melek. Yang selanjutnya, not my favorite tapi boleh juga, ini rasa sambal woku. Lihat nih, bapaknya nyobain yang rasa sambal woku. Melek-melek gimana gitu guys. Karena perpaduan nasi liwet, sambal, dan juga ikannya itu pas banget. Last but not least, sambal mercon. Gak nyangka ternyata di dalamnya itu ada daging-dagingnya gitu guys. Jadi kayak gaji-gajinya gitu. Jadi ada sensasi makan sambal plus ikan dan juga ada dagingnya. Wow, yang ini nih jadi favorit mamake. Yang ini enak banget guys. Tapi buat yang mercon, pedesnya gak ada akhlak. Pedes banget. Penilaian secara keseluruhan buat mamake wajar kalau ngikan itu rame banget. Karena rasanya memang seenak itu. Top deh mamake kasih nilai 9. Kuy, buat kalian belum nyobain ngikan di Sukabumi, ayo segera ngikan yuk.